Menu pada siang ini disebelah kopi, tapi terbuat dari kacang merah yang dihancurkan, kacang polong merah itu ya, kacang brinibun yang dihancurkan lalu dibentuk menjadi seperti adonan dan jadi kue, dimasak, dikukus dengan pisang yang direbus dan kacang yang dicampur dengan tomat dan bawang. Ini menu siang. Nah, seperti itu disediakan untuk dimakan masing-masing dengan caranya sendiri, bagaimana menyantap hidangan ini. Para fraternya menyantap semuanya seperti itu. Saya sedang mempersiapkan diri untuk menyantapnya dengan mengambil seperti ini. Seperti menyantap kue, tapi lumayanlah dinikmati. Inilah menu kita bersama prater-prater filsafat di Kamerun, di Bafoussam. Oke, sekarang kita mau coba makan ya. Mana? Selamat makan ya, selamat menikmati. Ini baru pertama nih mencoba makan santapan seperti ini. Pisang rebus, lalu adonan yang dibuat semacam kue, ya seperti kue lah bentuknya. Ini kan seperti kue ini. Ini kacang polong itu ya, kacang merah, kacang apa, brinibun itu. Mungkin makannya dengan ini, coba. Ada rasanya. Ada bumbunya kok. Pedas-pedas begitu. Pokoknya enak dinikmati aja. Jos. Jos kandus.